Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara drama musikal Indonesia yang akan tayang pada jam 20 nanti malam tentu sangat dinanti dan ditunggu oleh para fan Leslar, Lesti dan Bilar yang memang sudah menunjukkan kekiutan, kebaperan, kemesraannya di hadapan semua. Tak peduli seakan-akan yang lain ngontrak, hanya mereka berdualah yang menjadi sejoli yang lagi di mabuk cinta ini. Lihatlah saat mereka mau menikmati makan siang bersama tadi, begitu nampak kompak mesra dan gak mau pisah, maunya kemana aja nempel terus guys. Apalagi saat adegan mereka pegangan tangan di acara drama musikal Pelepas Dengan Ikhlas itu, pada saat sesi gladi resik akhir persiapan dalam rangka pentas nanti malam. Hal itu juga menyicu banyak perhatian, menyicu banyak pertanyaan. Ya, apakah dengan selesainya acara tersebut hingga kawal sampai halal, mereka berdua akan segera memantaskan diri menjadi sepasang kekasih yang nantinya menghalalkan diri sebagai suami istri? Lihatlah mereka berdua saat gladi resik akhir ini yang begitu nampak bahagia, menikmati, penuh sukacita dan cinta, karena memang perasaan mereka sama, yakni saling meyakini, saling mengasihi, saling menyintai satu sama lain. Jadi tak ayal bila memang kemesraan keduanya tak hanya di dunia nyata, tetapi di dunia drama Kulpas Dengan Ikhlas mereka benar-benar menjiwai peran mereka sebagai seorang kekasih yang senyatanya. Ya, marilah kita tunggu event-event dan momen-momen kemesraan mereka. Lihatlah pegangan tangannya begitu mesra dan romantis. Bagaimana Bang Wi? Ya, tentu seperti halnya kemarin saat mereka di backstage, tentu saja hal itu hingga memicu rara baper menjadi obat nyamuk saat mereka berdua bermesraan. Tentu hal ini tak lepas memang dari kesungguhan hati mereka yang sama-sama sudah merasa cocok satu sama lain. Jadi tinggal apalagi ya, tinggal membuktikan keseriusan di antara keduanya ketika memang sudah berkumpul, sudah merasa pantas Rizky Billar ya, semoga disegerakan untuk melamar kekasih dan pujaan hatinya Lesti Kejora. Oke, itu saja dari kita. Bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu lagi langsung subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan ini tak hanya kita yang miliki. Share video ini pada sahabat atau kerabat kalian tentunya. Oke, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup juga, makan teratur, istirahat yang cukup agar kondisi stamina kita selalu baik dan purna. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.